Polres Metro Jakarta Timur beserta Polsek Durensawit amankan dua orang pelaku pengedar narkoba di Jalan Radin Inten Durensawit Jakarta Timur. Berawal dari informasi warga yang didapat oleh jajaran Polsek Durensawit terkait adanya transaksi narkoba, 15 April 2021 lalu, dua pelaku berinisial TTS dan W berhasil diamankan petugas. Adapun jenis narkoba yang didapat berupa sabu-sabu. Dari tangan pelaku diamankan sebanyak 200 gram barang bukti sabu-sabu, satu kantong plastik hitam dan satu unit motor metik dan satu buah telepon genggam. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur Kombespol Erwin Kurniawan, kedua pelaku diduga melakukan transaksi dan menjadi perantara menyimpan atau menjual belikan sabu tersebut. Dari pengakuan para tersangka, keduanya mengaku mengambil paket sabu dari kawasan Rawa Bebek, kemudian diedarkan di wilayah Jakarta, salah satunya di Jakarta Timur. Hari ini kita akan melakukan konferensi pers terkait penangkapan narkoba oleh Satuan Narkoba dan Polsek Durensawit. Yang pertama, di depan Anda ini, ya, kita sudah amankan sekitar 7 kilo ganja kering yang didapatkan dari TSK dengan inisial WSP dan S, ya. Ini ditangkap di Jalan Kesangan Timur di kediamannya WSP. Karena informasi yang beredar di sekitar Jalan Kesangan banyak atau ada indikasi peredaran narkoba jenis ganja, dan kemudian dilakukan penyelidikan oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Timur dan berhasil mengamankan ini. Dari tangan WSB ditangkapkan 7 kg ganja kurang lebih, yang kemudian dari hasil penyelidikan yang bersangkutan mendapatkan barang ini dari saudara S. Kemudian dikembangkan ke saudara S dan berhasil diamankan saudara S di jalan raya atau di jalan tol rest area kilometer 71 Cilegon. Tersangka terjerat pasal 112 ayat 1, 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman 4 tahun, 6 tahun, 12 tahun, 20 tahun, sampai seumur hidup dan pidana mati.